Oke lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit, beras-beras babat habis. Oke, untuk video kali ini saya akan ngarit di sawah. Ini lahannya kering semua lur, dimana-mana kering. Ini sangat kesulitan untuk mencari rumput sekarang, karena memang di darat kering, di sawah juga nggak tumbuh. Ini pokoknya masa-masa sulit cari rumput bagus lur. Ya mau gimana lagi lah, tapi kita tetap harus ngarit, harus telaten supaya dapat rumput yang bagus. Pokoknya harus telaten lur, kalau ngarit nggak telaten nggak dapat rumput. Oke lur, kita lanjut mencari rumputnya. Nah, ini lur, ini sawahnya sudah kering sampai tanahnya juga sampai membatu tuh, kering semua. Ini ke sana saya akan coba mencari, barangkali di sana ada yang lumayan bagus-bagus lah, walaupun enggak terlalu gemuk. Yang penting nanti saya akan telatenin lur, siapa tahu dapat satu karung. Ini singgang lur, singgangnya juga kayak gini lur, enggak menyenangkan lah. Ini kayak gini mau dapat singgang juga lama lur. Nih, padahal sapi saya senengnya kalau diarit kan singgang lur, tapi kalau singgangnya kayak gini ya lama. Nah ini ada rumput kayak gini lur, rumput kayak gini ini sapi saya paling dikasih satu kali maunya lur, kesananya besok udah nggak mau dikasih rumput kayak gini. Ini rumput umbung-umbung, memang kelihatannya bagus hijau-hijau, tapi kalau dikasihkan ke sapi cepet bosen lur. Dikasih satu kali besoknya udah nggak mau, jadi saya lewatin saja. Ya, walaupun hijau-hijau kayak gini, kalau nggak suka sapinya buat apa lur? Memang kalau sapi satu ekor itu agak-agak merepotkan lur, karena harus benar-benar yang disukai oleh sapi ngaritnya. Ini saya coba ngarit ke sana, nyari dulu ya nanti. Nah inilah lumayan, nanti saya coba telatenin di galengan tuh banyak, tapi saya mau coba kesini karena memang sapi saya kalau dikasih singgang itu enggak ada bosennya, saya juga heran lur. Wah, sama yang namanya singgang lur, kelihatannya dari jauh itu bagus hijau-hijau gemuk-gemuk, tapi kalau dideketin ya gini-gini aja lur, enggak ada yang memuaskan lah. Pokoknya bikin kecewa hari kali ini karena ketipu. Dari kejauhan kelihatannya hijau bagus, dideketin ya kayak gini lur. Tuh tuh kesana kelihatannya bagus hijau, coba saya deketin ya apa tahu bagus. Nah ini kan kalau dari jauh ini kelihatan hijau-hijau banget lur, kalau dari jauh, tapi kalau setelah dideketin ya gitu. Nih sama lur, sama kalau dideketin kayak gini lur, sama sekali nggak memuaskan lur. Tuh kayak gini. Walaupun sampai sana juga sama seperti ini terus lur. Jadi kalau diturutin nanti sana jauh nggak dapat rumput, dapatnya capek. Oke, mendingan saya mulai ngarit aja di sini di galengan ke sana. Nanti campur-campur lah sama rumput singgang. Oke lur, kita coba persiapan dulu lah.
Lur, udah dapat beberapa tumpuk nih ke sini. Tadi memang saya ngarit 3 lengan. Ini beberapa tumpuk, lumayan lah. Karena kalau ngarit singgang saja ini akan lama, Lur. Ini sampai sana tumpukannya banyak. Nanti kita coba masukkan ke karung. Nah, ini saya mau nyari tambahan di sebelah sana, Lur. Nah, ini panjang ke sana tadi. Tuh. Lumayanlah daripada lama nyari singgang. Rumput pun gak masalah. Karena memang rumput juga sulit nih, Lur. Ini harus dicabutin. Ini udah tumpul, Lur. Kena tanahnya keras, jadi harusnya cepat tumpul. Oke, ini sapinya, Lur. Sapinya enggak tahu mandi, enggak pernah dimandi ini. Karena sapinya kotor banget nih, enggak pernah dimandiin. Buat mandi yang ngarit juga airnya kurang. Aduh. Ini, Lur. Sapinya